kisah dua saudara seperguruan jilid 18. Habis itu, Suheng dan Sute ini duduk pasang ngomong, mengenai segala apa sejak perpisahan mereka. Di akhirnya, Fouit Hoan ajak Su Suheng ikut ia pergi pada orang WE untuk tinggal bersama-sama ia, sampai keadaan reda. Tempatku itu mencil dan sunyi, hidup di sana sengsara, tetapi sangat aman, bagaikan taman ton saja. Poet Hoan kasih tahu, aku datang ke Siok ini untuk cari kau benar-benar maksudku kesampaian, sahutek hian, oleh karena itu, jangan kau undang, walaupun tidak, pasti aku akan pergi ke sana. Ritu bukan bangsa-bangsawan, apa mesti jerihkan kesengsaraan? Baiklah, aku akan ikut kau. Poet Hoan girang sekali. Besoknya pagi? Hang kembangun dengan tubuhnya segar, sakitnya lenyap. Kita akan turut susuk cowemu, Seng Nengkong kasih tahu. Nona itu berdiam saja, sampai sekian lama. Anak yang baik, tak untuk selamanya kita akan tinggal di sana, Ek Hian membujuk. Kemudian kita nanti pulang kembali. Kau tak usah bersusah hat. Jagot tua ini hibur cucunya, di dalam hatinya, ia pun sebenarnya berduka. Hang ken bisa mengerti Engkongnya itu, ia berpura-pura tertawa Aku tidak bersusah hati, Engkong, kata ia Baiklah, men kita turut Susio Ijo Bukankah pergi sana berarti menambah pengalarna ayat, Susio chow. Apakah namanya tempat kediamanmu? Kau tentu heran apabila kau mendengar namanya tempat itu Sahut Supo it Hoan sambil tertawa Itu ada Yamcho Anchu, sumber garam akan tetapi airnya pahit Kau tentunya tak tahu Semakin jauh ke barat utara Semakin sukar mencari sumber air Kalau di sana kedapatan sumur Tak peduli airnya manis atau jepahit Orang akan pandang itu sebagai sumber air penawar saja Di dekat-dekat Tiam -dekat ini Masih ada nama-nama tempat luar biasa lainnya Seperti Maliancu, Yamswi dan Kongpo Coan Yang paling aneh adalah Tiau Tiau Sui Sebab nama Tiao Tiao itu disamakan dengan tik-tik, ialah suara menetesnya air, karena keluarnya air pun menetes setetes demi setetes. "Oh, begitu tegas si Hang Keng dengan keheranan." "Benar," Nona Pau Hoan tertawa. "Jangan khawatir tinggal di sana, sebab selama 20 tahun ini kita sudah punyakan sumur dan telah bercocok tanam juga." Becap krapa sumur kita telah gali, untuk kumpulkan salju di musim dingin, untuk airnya nanti dipakai di musim cocen dan panas. Kau hams ketahui, di mana ada manusia, di situ ada daya, dan semakin banyak jumlahnya manusia, semakin gampang kita berdaya. Nona ki yang tertawa. Jikalau begitu, tentunya Chu Susiok pun bisa berdaya katanya. Orangnya makin hari makin bertambah. Poet Hoan heran. Kau sebut Chu Susiok? Chu Susiok yang mana ia tanya? Ek Hian tuturkan tentang Chu Hang Teng dari Gia Ho Otoan. Po Hoan kurang puas mendengar Gia Ho Otoan bertujuan Hu Cheng Biat yang membantu bangsa Boan menumpas bangsa asing. Ia sudah saksikan sendiri bagaimana tentara Boan Chiyo cemenindas menindas orang Hon dan Hwe Ho E. Ia belum kenal siapa adanya Chu Hang Teng itu, yang lagi mainkan siasat, dari itu, ia kurang percaya walaupun ada penjelasannya Ek Hian. Ia mau percaya, Su Heng ini lagi menangi muridnya. Hanya ia merasa aneh, kenapa pemerintah Boan lagi cari Chu Hang Teng, untuk ditawan dan disingkirkan. Karena ini, selanjutnya ia membungkam. Demikian tiga orang ini, sambil bicara, mulai dengan perjalanannya ke tapal batas, cuma selang beberapa hari, mereka sudah sampai di Yamcho Ancu. Orang-orang Hwee Girang menampak kembalinya mereka, terutama akan cengar orang tua itu ada socengnya Poet Hoan dan si Nona pun gagah. Sejumlah Nona Hwee lantas saja bicara dengan asik dengan Hang Keng. Ek Hian Girang melihat ramah tamahnya orang-orang Hwee itu, karenanya, ia jadi betah berdiam bersama mereka. Pada mulanya, Jumlah penduduk Hwee ini tidak ada 300 jiwa, tapi selang 20 tahun, sekarang jumlah itu meningkat jadi 500. Dengan begitu, tempat mereka telah merupakan satu kampung. Tanpa merasa, empat tahun sudah sejak Ek Hian berdiam-diam di coancu. Apa yang sekarang ia pikirkan adalah jodohnya Hang Keng, yang sudah berusia 22 tahun. Ia tak tahu, selama itu. Gie Hootoan sudah melar ke utara, malah di Kamsyok Timur, sudah ada gerakan itu. Hanya berbareng dengan itu, pemerintah Boan pun keras cinginan Nia akan menumpas gerakan kebangsaan Hon ini, melainkan dia belum berani lancang turun tangan, hingga untuk sementara Gia Otoan masih dianggap sah dan hendak dipakai tenaganya guna hadapi bangsa asing. Ketika Kaisar Kongsie tahun ke-25, 1899, kebanyakan penduduk Soatang telah memasuki Giyaho Otoan, hingga pengaruh Giyaho Otoan di sana jadi sangat besar, justru itu, timbullah bentrokan di antara mereka dengan penduduk yang mencenganut agama baru, yang selalu dimanja-manja oleh pendeta-pendetanya, di matanya rombongan pendeta itu, Giyaho Otoan adalah pemberontak-pemberontak dan mereka anjuri pengikut pengikutnya untuk berikan perlawanan. Tidak demikian saja, sekalian ambasador asing dikepalai oleh ambasador Amerika, sudah paksa pemerintah Bo Antukar Sunbu dari Soatang, Yokhian, dengan Wan Sik penjagal terlebih besar. Wan Sik e Lim, pemimpin golongan penjilat asing, ada punya tentara private yang berjumlah besar dan kuat. Begitu ia masuk ke Soatang, lantas Giyaho Otoan kebenam dalam lautan darah. Segera dia keluarkan kelapan ayuran mengklarang Gicho Otoan, antaranya siapa belajar silat dan setujui Giyaho Otoan, tak ampun lagi, akan dihukum men. Maka juga, ia ditentang oleh Giyaho Otoan di Soatang. Aksi memusuhi Giyaho Otoan dari pemerintah Boan terus menjalar, sampai di beberapa provinsi di barat, provinsi Kamshok tak terkecuali. Poet Hoan sering pergi belanja ke Kamsyok Timur. Ia dengar tentang aksi pemerintah Boan itu, ia pun lihat bagaimana di sana sini ada tempat-tempat pemujaan kunci yang kaum gecotoan, yang asap hionya mengepul bergulung-gulung, dan ia tampak juga orang-orang geco-otoan dengan dandanannya yang mencolok, kepala dilibat pelangi kuning dan diilit angin merah, yang biasa mondar mandir di jalan besarlah dengar cerita hal bentrokan telah terjadi di Soatang di antara pihak pemerintah Boan dan Giyaho Otoan, tahu di Kamsiok bakal dilakukan penangkapan besar-besaran. Penduduk kamsyok Timur bingung karena segala warta itu tetapi orang-orang Giyaho Otoan tetap tenang, tak sedikit pun mereka jerih. Pada suatu hari sekembalinya dari Amcoancuk, Tupo It Hoan membawa kabar itu kepada Kiang Ek Hian. Mereka bergembira, mereka merasa gelap. Ek Hian kagum untuk Chu Hang Teng, yang benar ada satu laki-laki sejati, jadi tak salah penglihatannya. Ia pikiri, ia akan it keluput atau tidak dari gerakan pembersihan pihak pemerintah itu. Tupol It Hoan telah terbangun semangatnya, ia ingin turun tangan, tetapi ia ingin tahu lebih tegas, Sepak terjangnya Ho Otoan. Kapan penduduk Hwee Edip keritahukan krihal aksi pemerintah Boan, sendirinya mereka merasa tidak tentram, lantas mereka bersiap-siap, mereka minta Tsu Poet Hoan sering-sering skoceti kabar. Pada akhir tahun, seperti biasa, Poet Hoan berangkat ke Kamsok Timur. Ek Hian tidak turut, ia berdiam-diam Coanchu, bersama cucunya, ia membantu melakukan penjagaan. Pada suatu malam, selagi salju turun secara hebat, hingga segala apa tertampak bagaikan kumala berkilauan, Kiang Ek keluar untuk meronda. Ia lihat rembulan ada indah, bintang-bintang berkelap kelip. Diam-diam ia kenangi, empat tahun sudah ia berdiam di daerah perbatasan ini. Jagot tua ini meronda terus sampai dari jauh-jauh, ia dengar suatu suara. Segera ia sembunyi seraya memasang mata. Ia segera tampak satu bayangan mendatangi dengan cepat, memasuki kampung, loncat naik atas sebuah rumah. Tidak ayal lagi, ia muncul untuk menyusul akan mendekati. "Hi, kau siapa?" ia lantas menegur. "Inilah kampung miskin yang tak ada harganya untuk dikunjungi." Orang itu memutar tubuh kapan ia dipergoki, akan tetapi ia tak jerih. Sebaliknya ia tertawa. "Ya, kampung miskin," katanya. "Tapi ada luar biasa, di sini ada naga bersembunyi, ada harimau mendekam." Ekhian awasi orang itu yang berusia 40 icabih, sikapnya gagah dan danannya pakaian malam, di pinggiran tubuhnya ada terkempit kantong senjata rahasia. "Malam-malam kau datangi kampung kita? Apa maksudnya?" ia tanya. Ia tidak bisa pastikan Orang kemaksud buruk atau baik Dengan lagaknya yang angkuh, orang itu tidak menyahuti Sebaliknya, ia tanya, apa aku boleh ketahui she dan namamu Orang tua itu tertawa secara dingin Kita ada rakyat gunung, nama apa kita ada punya jawab Iya, hanya umpama kata kau berniat melakukan apa di sini, kita masih punyakan orang yang nanti sambut padamu orang angkuh itu tertawa berkakakan. Apa benar demikian ia menegaskan. Jikalau tuanmu jerih, tidak nanti dia datang kemari. Malam ini aku memang bernijat melihat-lihat kampungmu ini. Lantas dia mencelat sampai tiga empat tumbak jauhnya, dengan tidak gubris pula si orang tuami, ia berlari-lari ke sebelah dalam kampung. Kiang Ek Hian gusar sekali atas kelakuan itu, selagi ia hendak iompat, untuk menyusul, mendadakan ada berkelebat cahaya merah di sebelah depan ia, yang memegat orang itu, hingga ia terperanjat. Karena ia kenali cucu perempuannya, yang kerbongi diri dengan mantel merah yang lebar dan tangannya mencekal pedang. Orang itu tidak maju terus, ia berdiri diam, mengasih ketika kepada dirinya untuk dikepung oleh itu cucu dan engkongnya. Ah, kiranya masih ada orang perempuan yang lihai berkata ia seraya ia pandang si nona dengan tajam. Hang Keng ada bertabiat asran, tidak sesabar engkongnya, atas itu sindiran, segera saja ia loncat maju dengan tikamannya kepada dada orang. Orang yang diserang bertubuh sangat gesit, Sebenarnya ia ada menggendol golok di berbokongnya, ia sudah tidak hunus itu, hanya ia paksa pemerintah Boan Tukar Sunbu dari Soatang, Yokhian, dengan Wan Siekai, penjagal terlebih besar. Wan Sike ini, pemimpin golongan jilat asing, ada punya tentara prive yang berjumlah besar dan kuat. Begitu ia masuk ke Soatang, Lamas Giyaho ant dalam lautan darah. Segera dia keluarkan kelapan aturan meiarang Giyaho Otoan, antaranya siapa beciajar silat dan setujui Giyaho Otoan, tak ampun lagi, akan dihukum mati. Maka juga, ia ditentang oleh Giyaho Otoan di Soatang. Aksi musuhi Giyaho Otoan dari pemerintah Boan terus menjalar, sampai di beberapa provinsi di barat utara, provinsi Kamsook tak terkecuali. Tupo It Hoan sering pergi belanja ke Kamsyok Timur, ia dengar tentang aksi pemerintah Boan itu, ia pun lihat bagaimana di sana sini ada tempat-tempat pemujaan kunci yang kaum Giyahoo Toan, yang asap hionya mengepui bergulung-gulung, dan ia tampak juga orang-orang Giyahoo Toan dengan dandanannya yang mencolok, iayah kepala dilibat pelangi kuning dan pinggang dililit angin merah, yang biasa mundar mandir di jalan besar. Ia dengar cerita Hai Bentrokan telah terjadi di Soatang di antara pihak pemerintah Boan dan Giyaho Otoan, bahwa di Kamsyok bakal diakukan penangkapan besar-besaran. Penduduk Kamsyok Timur bingung karena segala warta itu tetapi orang-orang Giyaho Otoan tetap tenang, tak sedikit pun mereka jerih. Pada suatu hari sekembalinya dari coancu, Ancu, Tupo Hoan membawa kabar itu kepada Kiang Ekhian. Mereka bergembira, mereka merasa lega. Ek Hian kagum untuk Chu Hang Teng, yang benar ada satu laki-laki sejati, jadi tak salah penglihatannya. Ia pikiri, ia akan terluput atau tidak dari gerakan pembersihan pihak pemerintah itu. Tu Po It Hoan telah terbangun semangatnya, ia ingin turun tangan, tetapi ia ingin ketahui lebih tegas sepak terjangnya Giyaho Ho Otoan. Kapan penduduk HWE diberitahukan perihal aksi pemerintah Boan? sendirinya mereka merasa tidak tenteram, Ion T.A.S. mereka bersiap-siap, mereka minta po It Hoan sering-sering serapi kabar. Pada akhir tahun, seperti biasa, po It Hoan berangkat ke Kamshok Timur. Ek Hian tidak turut, ia berdiam-diam cuan cu, bersama cucunya, ia membantu melakukan penjagaan. Pada suatu malam, seklagi salju turun secara hebat, hingga segala apa tertampak bagaikan kumaya berkilauan, Kiang Ek Hian keluar untuk meronda laliat rembulan ada indah, bintang-bintang berkecoak kelik. Diam-diam ia kenangi, empat tahun sudah ia berdiam di daerah perbatasan ini. Jagot tua ini meronda terus sampai dari jauh-jauh, ia dengar suatu suara. Segera ia sembunyi seraya memasang mata. Ia segera tampak satu bayangan mendatangi dengan cepat, memasuki kampung, loncat nar atas sebuah rumah. Tidak ayal lagi, ia muncul, untuk menyusul, akan mendekati. Hi, kau siapa Ia lantas menegur. Inilah kampung miskin, yang tak ada harganya untuk dikunjungi. Tanda petik. Orang itu memutar tubuh kapan ia dipergoki, akan tetapi ia tak jekrih, sebaliknya ia tertawa. Ya, kampung miskin katanya. Tapi ada luar biasa, di sini ada naga bersembunyi, ada hariman mendekam. Ek awasi orang itu, yang berusia 40 lebih, sikapnya gagah, dan dananya pakaian malam, di pinggiran tubuhnya ada terkempit kantong senjata rahasia. Malam-malam kau datangi kampung kita, apa maksudnya ia tanya. Ia tidak bisa pastikan, orang kemaksud buruk atau baik. Dengan lagaknya yang angkuh, orang itu tidak menyahuti. Sebaliknya, ia tanya, apa aku boleh ketahui si dan namamu? Orang tua itu tertawa secara dingin. Kita ada rakyat gunung, nama apa kita ada punya jawab ia. Hanya umpama kata kau berniat melakukan apa di sini, kita masih punyakan orang yang nanti sambut padamu. Orang angkuh itu tertawa berkakakan. Apa benar demikian ia menegaskan. Jikalau tuanmu jerih tidak nanti dia datang kemari Malam ni aku memang berniat melihat-lihat kampungmu ini Lantas dia mencelat sampai tiga empat tumbak jauhnya Dengan tidak gubris pula si orang tua ini Ia berlari-lari ke sebelah dalam kampung Kiang Ek Hian gusar sekali atas periakuan itu Selagi ia hendak lompat untuk menyusul mendadak ada berkelebat cahaya merah di sebelah depan ia yang memegat orang itu, hingga ia terperanjat. Karena ia kenali cucu perempuannya, yang kerbongi diri dengan mantel merah yang lebar dan tangannya mencekal pedang. Orang itu tidak maju terus, ia berdiri diam, mengasih ketika kepada dirinya untuk kepung oleh itu cucu dan cengkongnya. Ah, kiranya masih ada orang perempuan yang lihai berkata ia seraya ia pandang si nona dengan tajam. Hang Teng ada bertabiat aseran, tidak sesabar rengkongnya, atas ini sindiran, segera saja ia loncat maju dengan tikamannya kepada dada orang. Orang yang diserang bertubuh sangat gesit, sebenarnya ia ada menggendol golok di berbokongnya, ia sudah tidak hunus itu, hanya ia menggeser tubuh, untuk berkelit, sesudah mana, ia ulur sebelah tangannya sambil maju, menyusul mana, Sebelah kakinya tabu tahu terangkat naik dalam rupa satu sambaran hebat. Mukanya hang merah sendirinya saking jengah karena orang perdayakan ia, karena mi dengan secengu ia membabat, akan bikin sapat kaki orang. Orang itu mencelat mundur sambil jumpali tentu ada gerakan dari suatu ilmu enteng tubuh yang lihai sekali. Jangan kau orang bertingkah galak, kata ia seraya ia putar tubuhnya. Lain hari tuan besarmu bakal datang puya kemari. Habis itu, ia putar tubuh puya, sekali ini untuk kabur keluar kampung. Hang kegusar, ia penasaran, ia hendak mengejar. Jangan mencegah kiang ek hian. Jagot tua ini diam saja sadari tadi, untuk menyaksikan. Apa puya selama orang layani cucunya dengan tangan kosong, ia malu untuk turun tangan. Jangan begitu pun ia jadi bisa saksikan jelas kepandaiannya orang itu. Ia pun tidak mau mengejar, kesatu ia belum kenal orang itu kedua ia khawatir nanti kena dipancing. Jangan omong hal ini kepada siapa juga, tak pesan cucunya. Turut penglihatanku, orang barusan datang bukan dengan maksud baik. Dia juga ada bakat kepandaian tinggi, kepalanya ada besar. Aku harap saja dia bukan gundalnya pemerintah Boan. Kita mesti cegah orang kampung berkuatir tidak keruan. Koma. Ek Hian bersikap sangat tenang, akan tetapi, di dalam hatinya, ia berpikir keras. Jauh ia pergi, untuk menyingkir, toh masih ada orang yang bayang-bayangi dia. Hang Keng turut itu engkong, ia tutup mulut. Sebaliknya, dengan diam-diam, cucu dan engkong ini terus bikin penjagaan tiga malam berturut-turut mereka sudah memasang meter. tidak adat terjadi suatu apa orang tidak dikenal itu tidak datang puya pada malam keempat sedangnya ia iklah dan duduk di cummedi hampir saja ia kepulasan tiba-tiba Ki yang ekhian dengar satu suara perlahan di atas wungan rumahnya mirip seperti jatuhnya daun rontok kertiup angin Lantas saja ia ngoceh sendirinya, dasar sudah tua, hati pun jadi tak seperti di masa muda, mendengar burung terbang lewat, disangka orang saja, hingga buat satu malam aku tidak bisa tidur. Tapi, selagi mulutnya membilang demikian, tubuhnya bergerak turun dari pembaringan untuk menghampirkan jendela, dengan penuh semangat, ia memasang kuping kerc bijau, jauh, matanya diarahkan keluar. Cuma sebentar jangkanya, segera terlihat satu bayangan hitam bergerak di sebelah luar jendela, benar seperti burung menyambar. Tak ampun lagi, Ek Hian geraki tubuhnya, sambil menolak daun jendela, ia loncat keluar, akan segera kejar bayangan itu. Tubuhnya enteng dan lihai, akan tetapi ada sulit akan tandingi jago buah ho akun ini, yang sudah lantas dapat. Mencandak setelah mereka saling cajar sampai di luar kampung. Sahabat, Berhenti dulu, Ekhian menegur. Kau telah datang dari tempat jauh, mustahil Sebelum menemui Chuan, rumahku sudah pergi pula. Mari omong omong. Orang asing itu rupanya telah menduga. Maka begitu dengar teguran, dengan sekonyong konyong, ia berhenti berlari dan putar tubuhnya, akan terus tertawa terbahak bahak. Benar benar aku telah berhasil hasil memancing, ke kata ia dengan lagu suara Jumawa. 01 Eh karena kau telah mengundang kita, baiklah kau undang juga sekalian saudaraku. Habis ini iap kedengarkan satu suara suitan panjang, suara seperti pekitnya burung malam. Segera Kiang Ek Hian memasang metuk ke sekitarnya. Dari arah depan, belasan tindak jauhnya dari belakang tumpukan salju, lantas muncul tiga orang, yang semuanya mengenakan pakaian malam serta semua kepaya mereka dibungkus dengan kain hitam. Mereka jalan dengan berbaris menghampirkan orang tidak dikenal akan menghadapi ketua buah akun ini. Satu di antaranya yang jangkung kurus, lantas tertawa berkakakan. Apakah ada baik? Kiang Long hyong tanya ia dengan sikapnya sembarangan kiranya kau telah menyingkir jauh ke tanah perbatasan ini. Pasti kau merasakan banyak kesukaran di sini. Setelah beberapa tahun, malam ini kita orang bertemu di sini, maka, tak ada omongan lain, mari kau ilcut kita orang. Ek Hian terus mengawasi lama masih sangsikan orang ada sahabat atau lawan. Siapa kau orang ahimia ya, ia tanya. Tolong beritahukan namamu semua. Orang yang datang pertama yang memancing tiba-tiba gerak-geraki tangannya ke arah pundaknya, atas mana dengan terbitkan satu suara nyaring, ia Hunus sebatang pedang yang tajam. Kau benar-benar ada Qiang Hian, si iblis tua," ia berseru. "Bagaimana dengan jiwanya Samhong dan Ji Huang? Baiklah kau putuskan sendiri saja satu." Kata-kata itu membuat Tek gusar sekali. Kawanan tikus Jangan banyak tingkah ia membentak. Jikalau aku si orang shiki yang tidak perlihatkan dirinya kepadamu sekalian, sia-sia saja nama buah ahok akun. Segera jagot tua ini hunus golok. Gan ieng tawanya, dengan itu ia berlompat maju untuk menyerang dengan gerakannya tokpek Hoasan atau membacok gunung Hoasan. Pundak rata, maju demikian seruannya orang yang diserang. Yang segera menangkis atas mana kawan-kawannya semua hunus senjata mereka masing-masing untuk terus bergerak akan kurung orang tua ini Ek -hian, segera kena dikurung, akan tetapi ia coba gempur kepungan itu dengan sebat goloknya ia layani gatang houi tahu kau musuh musuhnya punya pedang Song Bun Kiam, golok po atong tu dan tongkat tengco apang. Ia sangat mendongkol ketika telah habiskan 30 jurus, ia masih belum peroleh hasil. Dengan ragam dan ulet, empat musuh itu kurung ia secara rapat. Maka dalam murkanya, ia menyerang dengan terlebih seru. Empat musuh itu mengurung dengan mulut mereka tidak diam saja, suara senjata pun sering terdengar beradunya, maka itu, di lain saat, kesana mendatangi sejumlah dua atau tiga puluh penduduk kampung, di antara siapa yang keng maju di muka? Mapo Chu adalah yang pimpin orang-orangnya. Mereka datang sambil membawa obor, hingga sang malam jadi terang benderang. Di antara mereka ini ada yang menunggang kuda, dan itu suara kuda dan manusia tercampur jadi satu. Menampak ada bala bantuan untuk pihak musuhnya, sedang mereka sendiri sampai sebegitu jauh masih belum mendapatkan hasil. Lawan yang cincin jadi kepala segera beri tanda pada kamberatnya. Ia gunai kata-kata firahasia, -kat untuk mundur dulu, buat cari kawan yang terlebih lihai, setelah itu, hampir berbareng, mereka lompat mundur, kemudian mereka gunai senjata rahasia untuk tangkis dan mundurkan pengejaran. Kiang Ek -hian gunai goloknya, untuk singkirkan sesuatu senjata rahasia, ia tidak mengejar, ia larang pihaknya mencengubker, maka itu, lekas sekali, empat musuh lenyap di tempat gelap. Hang Keng dan Mapo Chu sudah lantas datang mencengwampirkan. Kiang Lo O Yong, mengapa kau tidak memberikan tanda suatu apa ketua kampung orang Hwee -e sesalkan? Kenapa kau perbahayakan diri sendiri untuk layani mereka itu? Jikalau sampai terjadi sesuatu, bagaimana nanti kita menyesal? Tidak apa-apa Ek Hian tertawa. Segala kurcaci, buat apa aku bikin kau kaget, Pocu? Ma Pocu kerutkan alis. Menyunit cucu lo Ocih Yong, mereka sebenarnya pernah datang mengintip kita, berkata dia. Kita ada di kampung miskin, apa mereka hendak cari? Aku khawatir mereka ada. Kandung maksud lain. Apa mereka bukannya gundal pemerintah Buan? Ma Pocu menduga jitu sekali memang empat orang itu ada orang-orangnya pemerintah Boan, ia jah kaki tangan yang lihai dari Congtok dari Siam Kam, Siam Sai dan Kam Siok, di antaranya ada pahlawan dari Istana Boan. Sebab sejak lenyapnya Sam Leong Jihong di Tek pembesar-pembesar Boan ada kin melain rombongan untuk mencari. Karina menduga setiga naga dan kedua harimau menuju ke Kam Siok, orang telah menuju ke tapal batas barat utara ini. Maksud tujuan dari pemerintah Boan bukan melainkan bekuk orang-orang di -orang Tuan atau mereka yang mencentangi pemerintahnya, maksud mereka ada sekalian cari orang-orang gagah yang suka kasih dirinya digunai sebagai perkakas. Untuk ini tugas diserahkan kepada Tek Pato Patowu Ketowim, satu pahlawan kelas 1 serta Tula lama dari Socong kepada mereka ini, contoh dari Siam Said dan Kamshok serahkan belasan pahlawannya untuk membantu. Mereka bekerja dengan memencarkan diri. Demikian yang menuju ke Kamshok Utara terdiri dari lima orang dengan pemimpinnya ada Ong Caiwat. Ong Caiwat ini, seperti diketahui, ada salah satu pahlawan dari Istana Boan. Ialah yang dahulu gagal di Liu Chung ketika bersama-sama Lo Keengohou, Lima hari mau keluarga Lo, ia kepung Liu to Anio, karena ia kena dilabrak oleh Lo Guiye serta Nyonya Liu itu. Melulu karena liahainya ilernu entengi tubuh ia lolos dan bahaya maut sekembalinya ke kota raja, ia malu sendirinya, dari itu ia lantas minta tugas di luar. Maka di akhirnya ia dikirim kepada tok dari Siam Sai dan Kam karena mana sekarang ia memimpin empat kawannya di antara siapa ada satu yang lihai, yang menjadi tangan kanannya. Contoh itu, dia ini ada kantai hem, satu begal tunggal dari Hoopak. Setelah menerima Ciaowan, dia dikirim ke dalam tentara di barat utara. Selama di Hoopak, pernah beberapa kali ia bertemu sama Qiyang Ek Ekhian. Dari itu, ia diperbantukan pada Ong Caiwat untuk selidiki lenyapnya Sam Liong Jia serta di mana beradanya Ek Hian. Oleh karena penyelidikan dilakukan secara seksama, walaupun Yam Cho An Chu ada satu tempat menciwi dan tempat kediamannya orang WE, tempat itu pun tak luput dari perhatian. Begitulah yang datang pertama kali, dia ada Ong Caiwat dia ini tidak sangka di tempat sekecil itu ada orang Li dengan berani ia layani Hang dengan tangan kosong, setelah terdesak, baharu ia insyaf ancaman bahaya Maka lantas ia angkat kaki Ia percaya, selagi Sinona ada di cemik Ion Icai, orang yang lanjut usianya mencetit kelebih Icai pula lapan jadi henui dan curiga Maka ia lantas pulang untuk beritahukan itu pada kawan-kawannya, hingga mereka lalu berunding kesudahannya merceka undang Tula lama untuk membantu maka kejadiannya. Cuhla lama datang berempat, tiga yang lain adalah Hong Chaiwat sendiri, Kantai Hem dan Takte Chekachiyang. sengaja mereka memakai topeng untuk pungki yang ekhian yang lebih dahulu dipancung keluar kampung. Sulah lama ada kesohor untuk seocong dia cuma ada di sebawahannya lama besarkat POJ akan tetapi sekarang, menghadapi ketua buah akun, dia repot, dia tidak mampu perlihatkan kegagahannya. Dia toh mengepung kesama-sama kawan-kawannya yang semua lihai. Begitulah ketika datang bala bantuan untuk Ekhian mereka angkat kaki. Sedama itu... Kan tai hem sudah lantas kenali musuh mereka yang tua ada Kiang Hian, Hal ini ia beritahukan pada Chu Lalama. Dia tentu ya yang singkirkan Samil Yongjiyahou, maka baiklah kita minta bala bantuan. Nyatakan lebih jauh itu bekas begal tunggal. Chu Lalama malu sendirinya akan minta bantuan. Ia pun anggap Yamco An Chu hanya satu kampung kecil. Tapi. Setelah memikir, ia kirim juga Ong chai Wat pulang ke R. Siam untuk undang Ket guna tangkap Kiang Ek Hian. Stem itu, Diam cochma Pocu dan Kiang Ek Hian ada ibikin penjagaan hati-hati. Mereka tidak bisa minta bantuan dari mana-mana, mereka berdaya upaya sendiri. Daya penjagaan mereka juga tak lain tak bukan cuma memasang tambahan kawat perintang di pagar bentengan serta empal duri-duri besi dan pecahan batu di sekitar kampung. Hatinya Kiang Ek Hian tidak cekram ketika ia dapat kenyataan, untuk banyak hari Chu It Hoan, yang pergi ke Kamsyok Timur, belum juga kembali sedang dan biasanya kawan itu sudah mesti kembali. Demikian, lagi tujuh atau delapan hari telah dilewatkan, selagi Poet Hoan tetap belum kembali, Kek Tawim telah mendahului datang pada suatu malam lewat jam tiga, selagi Mapocu dan Kiang Ekhian berjaga-jaga. Tiba-tiba, datang laporan perihal tertampaknya musuh mendatang. Dalam rupa satu pasukan berkuda, "Ah, berseru Mapocu yang terus lemparkan cawannya!" Mari siap. Masih dua tiga kali datang, warta beruntun perihal mendatanginya musuh kemudian sedang orang berkumpul di atas panggung benteng, kelihatanlah obor terang-terang, dari satu pasukan serdadu yang datang dengan cepat segera sesampainya di muka kampung, atau benteng, barisan itu lantas mengatur diri. Di antara cahaya api, Kiang Ek Hian tampak kepala barisan itu, secorang bertubuh tinggi tujuh kaki lebih, alisnya gomplok, matanya gede, hidungnya seperti hidung barongsai, mulutnya bagaikan mulut harimau tubuhnya ditutup dengan kase atau jubah merah yang lebar tangannya mencekal sebatang senjata istimewa yang berujung lancip dan banyak durinya Sebab dia adalah teteng pato Wow Kek pahlawan istimewanya istana boan Mapoju segera berseru menanyakan maksud kedatangan orang kektoim tertawa berkakakan ia maju pula kapan ia menjawab Kau tentu ada pocu dari ini kampung kecil. Kau dengar. Kenapa kau berani sembunyikan pemburon negara? Turut aturan, kampungmu ini mesti dibikin musnah. Tapi Pinceng ada murah hati, Pinceng suka mengasih ampun. Kita suka berikan jalan hidup pada kau orang asal kau serahkan pemburon negara itu. Siapa pemburon yang kau maksudkan itu tanya Ma Pocu. ITN dia berseru kepto oim dengan jawabannya. Seraya ia tuding tiang ekhian yang dampingi ma pocu. Angin busuk ma pocu membentak, dengan kumisnya bergerak-gerak, alisnya bangun berdiri. Kawanan bangsat anjing penindas, bangsa hueh, walaupun kita hanya seorang dan secekor kuda, kita nanti lawan padamu. Lama itu tertawa. Kau berani lawan tentara negen. Kau berani layani kita bertempur ia menantang. Bak! Memangnya aku datang kemari dengan niatan bertempur, untuk bikin kendor dan sehat otot-ototku lalu ia tambahkan berseru, eh, kiyang ek hian, pemburon tak mau mati, kenapa kas bunyi saja? Ek hian gusar bukan kepayang, ia hendak turun akan sambut tantangan, tapi itu waktu, Mapocu telah dului ia. Pecu ini jujur dan laki-laki, ia anggap adalah keharusannya sebagai tuan rumah akan sambut tantangan. Sembari maju, ia berseru, urusan kampung ini ada menjadi tanggung jawabku. Mari kau tempur dulu Atai. Aha, kau berani lawan aku Kek Towi menantang secara jumawa. Saya Keep punya Jit Goatong ini biasa dipakai cemplang orang-orang kangou kenamaan, kau sendin belum punya derajat untuk menerimanya lalu ia menoleh ke pihaknya, akan segera tambahkan secara menghina, hayo, anak-anak, siapa saja satu di antaramu boleh keluar akan layani kurcaci ini. Satu orang sambut seruan itu, dia adalah stewie atau pahlawan, dari kantor siam kamcong tangannya menceka golok berkepala naga-nagaan, Sebab dia adalah Amol Yang, seorang Turfan, yang berkhianat kepada bangsa sendiri, yang kesudian menjadi gundal pemerintah Boan. Tanpa kata apa-apa ia terus tikam Mapocu, yang tak pandang mata. Mapocu cempo senjata Toya Samciat Kun, dengan itu ia menangkis, ia sampok golok musuh dengan keras, sampai golok itu ikut cental. Dalam kalangan bangsa WE, Ilmu Toya atau Tongkat yang kesohor adalah satu Wuhe Kun Set ini ada seorang dari zaman Kaisar Ki Keng, namanya tidak diketahui, dia hidup berkelana, maka orang panggil dia Wuhe saja. Sudah sejak 40 tahun yang lalu, Set Wuhe menutup mata, tapi wansan ilmu Toyanya masih kesohor di barat utara. Ilmu silat Samciat Kocun dan Mapoco Cada warisan Set Wuhe Mengklaimkan sayang pocu ini tak dapatkan sampai sempuma. Hanya kebetulan saja, bertemu sama Tzu Poet Hoan, Poet bantu padanya dengan ajarkan dia gerakan dari golok dua hoa tzu. Amol yang tercengang akan hadapi musuh yang tangguh, ia jadi penasaran, ia jadi sengit, dari itu, ia ulangi serangannya secara hebat ia mendesak keras. Kemudian, dengan Tan Hong Geng Chun, atau burung hang menyambut musim semi, dari bawah ia menyontek ke atas, ke ulu hati. Dengan lompat ke samping, Mapo Chu kelit dari serangan berbahaya itu, habis itu, ia membalas dengan serbu kedua kaki orang, hingga Amol yang jadi kaget, lekas-lekas ia berlompat. Tapi ia penasaran, sambil lompat, ia membacok. Mapo Chu lihat gerakan musuh, ia menangkis, keras sekali, hingga kedua senjata Bukradu tak dapat dihalau lagi oleh Amol yang, sekejap saja, goloknya terlempar dari cekalan, mental jauh. Biarlah kau rasai lihainya kampung kecil ini ma pocu mengejek. Amol yang lekas-lekas undurkan diri, tapi di sebelah dia, kek to Wim tertawa dingin. Jangan bertingkah kata pendeta lama ini. Kau toh baru menghadapi satu di antara cucu murid kemudian, Sambil menoleh, ia berseru, anak kutat, kau keluar, kau bereskan ini binatang. Seruan itu disambut dengan munculnya seorang, senjata siapa ada luar biasa, senjata itu perdengarkan suara nyaring. Dia ini adalah Tatek Chiang, salah satu dari empat pahlawan yang beberapa malam yang lalu kepung Kiang Ek Senjatanya ada sepasang gelang, yang dikeling dengan gelang lain, yang dipakaikan ujung tajam. Jadi senjata itu bisa dipakai berbareng untuk merampas genggaman lawan. Dalam umur 50 tahun lebih, belum pernah Mapocu berkelana, dari itu, ia asing dengan senjata musuh ini, ketika musuh datang dekat, lantas ia menyerang ke arah dada. Tatek Chi yang tertawa menghina, ia angkat Jit At Siang Hoan, untuk menangkis, tapi ia menangkis dengan keras sekali, ketika kedua senjata beraduk, terdengarlah suara nyaring. Berbarceng, Mapocu pun terkejut, karena kedua tangannya tergetar, toyanya terpental, baiknya tak terlepas. Tapi karena ini, ia jadi berlaku hati-hati. Kembali keduanya sating serang. Tatek yang berlaku tenang, tidak demikian dengan Mapocu, yang penasaran, yang hendak membalas. Ia menunggu dengan sabar, kapan kembali ia diserang dengan hebat, ia nyamping, dari sana, ia menyempok dengan gelangnya. Ini kali, pahlawan Boan itu berhasil. Sam Kun kena diserang begitu rupa hingga menjadi patah tiga. Dengan air muka pucat, Mapocu lantas saja mundur. Kau hendak menyingkir kaca mana? Serahkan jiwamu. Berseru Tatek chi yang sambil putar sepasang gelangnya dan tubuhnya lompat mencelat untuk mengejar. Dalam saat mengancam untuk Mapocu, dari atas benteng melayang turun satu tubuh merah, yang bersenjatakan pedang berkilauan, hingga, menampak mana, matanya tatek yang menjadi si jauh, hingga ia berdiri dan mengawasi saja Jangan bertingkah, Bismillah nona muj demikian bayangan merah itu, satu nona cantik Pahlawan boan itu heran, apa pula akan saksikan kegesitan orang dia tidak kenal Lenci Wahyapki yang -hang Keng, yang belajar silat sejak umur 14 tahun, yang dalam umur 16 berani merantau sendin, dan selama 4 tahun ini berkelana mengikuti engkongnya. Kecuali iatihan, nona ini telah wariskan semua ilmu silat dua hawa akun. Walaupun demikian, Chi yang tidak takutlah anggap sampai di mana saja keuletannya satu nona. Demikian keluarkan berbareng sepasang gelangnya, ia menyerang dengan tipunya Gung Cinye atau Garuda Lapar Geraki Sayap. Bagus menyambut Hang Keng, yang segera mendahului, akan menikam dada, hingga lawannya jadi repot sekali, lekas-lekas dia batal menyerang, dia pakai gelangnya untuk menangkis, untuk sekalian menggalang pedang lawan itu. Hang Keng bukannya mapocu, ia tak kasihkan pedangnya ditempel, lekas-lekas ia menarik pulang, akan dipakai menyerang pula, sekali ini dengan gerakannya kenghong hie Liu atau angin berputar permainkan cabang yang tiu. Lebih dahulu ia sampok gelang, lalu ia menusuk. Tek yang mundur sampel putar diri, sesudah itu, baharu ia maju pula. Baharu sekarang ia tak pandang enteng lagi kepada sinona manis itu. Nona Ki yang perlihatkan kegesitan tubuhnya, secebatnya pedang sambar mencenyambar, dengan itu kera, ia mencoba mendesak musuh, hingga ia bilik penglihatan mata lawan menjadi seperti kabur. Sia-sia saja Jit Goat Siang Hoan dipakai untuk menyerang, buat bekla diri, dia kena terkurung cahaya pedang. Dengan satu gerakan Wei Hong Chie atau malaikat Wei persembahkan tongkat, Tat Tek yang hendak rubuhkan si Nona, atau sedikitnya pecahkan desakan, akan tetapi sebelumnya Hang Keng mendaui ukan, dia ini inkrangs dan menikam cingan Kim Leong atau naga emas memainkan lautan, satu tusukan tak dapat dihalau. Aduh menjerit Tek Chiang, yang tangan kirinya sapat jarinya kena terbabat pedang. Kek Tau yang menonton sejak setadian, Mkeluak derajat sendiri apabila ia saksikan pihaknya kembali kena dipecundangi, dalam murkanya ia lompat maju seraya menyambar dengan jitgo atongnya kepada nonak yang Ia bersikap teiengas sekali, katerta genggaman istimewanya itu beratnya kira-kira 60 kati Hang keng tabu bahwa tak dapat ia melawan dengan tenaga, maka itu tak kalah senjata sampai ia berlompat berkelit dalam gerakannya yang cucu anin atau burling walet cembusi mega. Ia ioncat tinggi dua tumbak iebi, melewati musuh yang beit tubuh ju besar, kemudian turun di belakang. Musuh, ia putar tubuhnya sambil menikam pundak kanan orang. Lama itu hai, gesit juga gerakannya, segera ia mencomotar tubuh ju senjatanya digeraki ke belakang, untuk dipakai menangkis, maka sekali ini, tak ampun lagi, pedangnya si Nona kena tersampok sebelum ia sempat menariknya pulang. Kaget Hang kengkar karena tangannya sampai secesemutan, lecas lekas ia oncat mundur. Dalam sengitnya, Kek Towim, hendak kurang seksi Nona, akan tetapi di belakang ia, ia segera dengar bentakan, keledai botak, tak punya muka, bagaimana kau menghina satu anak perempuan? Jikalau kau ada punyakan kepandaian, mari sambut goloku. Lama ini menoleh dengan segera, hingga ia tampak yang ekhian lagi mendatangi. Jagot tua ini ada sangat gelusar karcina cucu kerempuannya di pekerhina. Aku dengar kau ada ahli warisnya buah oh akun, cuhang teng juga ada muridmu, saya ke ingin sekali belajar kenal dengan kau menantang pendeta lamami. Di kolong langit ini, saya ke punya jit goatong belum ada tandingannya, mari aku belajar kenat dengan golokmu. Habis mengucap demikian, Kek Toim segera mulai dengan penyerangannya, dengan gerakan Heng Sao Chian Kun atau Mel Intang menyapu ribuan centara. Nama saja dari gerakan itu sudah menunjuk kirabuhan ke arah bawah. Bekerbar dengan itu, Hang Keng kembali ke bentengnya. Kiang Ek Hian awasi bergeraknya genggaman musuh, yang ia tunggui, begitu lekas senjata itu hampir sampai, ia angkat tubuh sambil kejingkrak, kaki kanannya dipakai menjejak senjata itu, lalu dengan pinjam tenaga kaki, ia jumpalitan, akan ioncat icuati kepala lawan, selagi berbuat demikian, tanpa tunggu kedua kakinya injak pula bumi, goloknya. Dibabatkan kepada kepala orang dengan tipunya Tok Jepet Koasan. Kek Towi menyerang dengan hebat, ia terkejut kapan ia saksikan gerakan luar biasa dan sebat sekali dari lawan itu, tak peduli usianya yang sudah ianjut, maka lekas lekas ia mengendap, seraya memutar tubuh, ia menangkis ke atas. Ia tidak hendak buang diri tapi ia ingin lindungi batang lehernya. Gerakan kedua pihak ada berbareng, satu bentrokan tak dapat dicegah lagi, Si pendeta bisa tolong batang lehernya, akan tetapi ujung senjatanya kena terpapas kutung oleh gan lengtu yang tajam, hingga lenyaplah dua buah gantilannya. Setelah ini baharulah Kepto Wim tidak berani pula memandang rendah kepada lawan itu, lah J melayani berkelahi dengan sungguh-sungguh, dengan gesit tetapi waspada. Benar-benar ia ada gagah sekali nampaknya ia tidak ada di sebawah haim ya si Bengwan. Hian pun di kagum melihat musuh yang liyahai ini, tetapi ia tidak jerih sambil perdengarkan seruan, ia keluarkan ia punya kepandaian untuk melayani lah tidak mau kalah sebat atau gesit baik di waktu menyerang maupun di saat berkelit. Sebentar saja, kedua pihak telah lewatkan 7 sampai 80 jurus, saking secepatnya pertempuran mereka Terang sekali kelihatan tenaga yang besar dari si pendeta, tubuh yang enteng dari ketua buah akun, hingga mereka jadi merupakan satu tandingan yang setimpal. Kekto Lima ada sangat penasaran karena ia pun ada satu teteng patowolo, bukannya ia lekas peroleh cemenangan. Secara seumumnya, ia ada sedikit terdesak, maka itu diam-diam ia telah ambil putusan. Karena ini, ia terus main mundur. Kiang Ek Hian heran melihat sikap orang itu. Ia tahu ia menang di atas angin, lawan telah terdesak, tetapi orang masih belum kalah, kenapa orang main mundur terus. Selagi ia menduga-duga seraya ia tak pemah lengah, mendadakan ia lihat orang loncat keluar kalangan, tangannya ditudingkan, dari mulutnya terdengar seruan. Anak-anak, masnahkanlah kampung ini demikian titahnya, titah yang telengas sekali. Melihat gerakan tangan dari pemimpinnya, pasukan dari seratus lebih serdadu Boan itu sudah perdengarkan sambutan mereka, disusul dengan gerakan mereka bagaikan arus banjir. Lekas sekali mereka lepaskan panah api, hingga sang malam jadi terang benderang. Di dalam bentuk, orang kaget dan menjerit, belum sempat mereka berdaya beberapa orang telah rubuh sebagai korbannya panah api. Syukur buat Hang Keng, sama-sama Mapocu, ia keburu berkelit, ia dapat menangkis serangan, setelah mana, terpaksa mereka mundur. Semua orang pun dipkerintah lekas menyingkir. Panah api ada iehai, yang mana tidak mengenai sasaran manusia, lantas membakar kayu kering dan lainnya, sehingga diain -e saat, api pun berkobar-kobar, sedang malam itu, Kebetulan ada angin menyambar-nyambar api menyambar ke arah rumah-rumah, tanpa ada daya pertolongan, karena di kampung orang Hwee itu kekurangan air. Kampung jadi sangat berisik dan kalut, terutama orang-orang perempuan dan anak-anak. Semua orang kampung repot menolongi mereka itu. Pintu benteng telah dibuka, untuk orang mencingkir keluar, buat meloloskan diri. Lalu, lama berlaku bengis. Ia pimpin barisannya untuk mengejar buat menyerang kalang kabutan karena pihak W.E. tidak diam saja. Mereka jadi tempur secara kalut. Orang-orang W.E. itu ada terlatih baik. Dulu pun mereka pemah dibasmi pasukannya, Choh Chong Tong, yang usir. Mereka dari Kamshok Timur ke Kamshok Wihara. Maka itu sekarang, mereka melawan secara berani di bawah pimpinan Tupo Et dari umur belasan sampai umur 60 tahun, mereka belajar silat, maka itu, sekarang mereka sanggup satu lawan beberapa orang. Melulu lantaran di bokong panah api, mereka kepaksa jadi kacau. Setelah dilawan secara sungguh-sungguh, barisannya Tula Lama tidak mampu berbuat banyak. Beruntung bagi Tula Lama, Bersama ia ada belasan kawannya yang lihai. Ma Pocu dan Kiang Hang Keng lakukan perlawanan, tapi dalam kekalutan seperti itu, pihak Hwee kalah angin. Chu lalamat tahu nona Kiang Iehai, bersama dua pahlawan dari Siam Kam Chong Tok, ia kepung si nona, yang ia desak. Tombaknya Song Bun Kek ada Iehai, maka itu, dibantu dua tenaga lain, ia bikin si nona terkurung dan mandi keringat untuk melawan terus. Hang Keng sampai kertak gigi. Sul lama berlaku bengis. Ia tahu orang sudah lelah. Ia merangsek dengan hebat. Selagi Hang Keng menghadapi ancaman malapetaka itu, riba tiba ke situ. Datang tiga penunggang kuda yang datang dengan kaburkan kudanya masing-masing. Sebentar saja, mereka sudah sampai di medan pertempuran. Pada waktu itu. Dengan gerakan Hang Keng tikam tenggorokannya satu musuh yang bersenjatakan toya besi. Ia ingin rubuhkan salah satu pembantunya Tula Lama, supaya ia dapat keringanan. Lawan ini bukannya orang lemah, dengan toyanya, ia tangkis pedang. Sinona meneruskan, selagi pedangnya kesampok, ia menikam dari kiri, kepada iga orang. Tapi, sedangnya ia hendak tusuki pedangnya, di belakang ia, Tombaknya tulam menyambar, dan goloknya kawannya yang kedua, pun perdengarkan suara angin. Dalam saat yang mengancam itu, mendadakan Tula menjerit keras, tombaknya menyambar ke lain arah. Kawannya pun terkesiap hatinya, gagal bacokannya, cuma karenanya, Hang Keng sendiri pun bata menikam lawannya. Ia segera menoleh dengan tercengang. Kejadian iwar biasa ini disebabkan penunggang kuda itu, yang baru datang, sudah lantas loncat turun dari kuda mereka, untuk campurkan diri dalam pertempuran. Mereka adalah dua orang tua dan seorang muda, dan dan kedua orang tua, yang satu ada et Ithoan yang diharap-harap dua yang lain juga bukan orang-orang sembarangan, sebab yang tua ada Liu Kiam Gim, ahli Tai Kekun, dan yang muda adalah Teng Hiau yang gabungkan ilmu kepandaian kedua Tai Kek Teng dan Tai Kek Tan. Begitu lekas loncat turun dari kuda-kuda mereka, Liu Kiam mengawasi awasi pertempuran, lalu ia kata kepada kedua kawannya, kasihlah aku iayani itu pendeta jahat. Kau orang berdua pergi bebaskan orang-orang Hwee -orang itu. Teng Hiau sementara itu segera kenali Kiang Hang Keng dengan pakaiannya serba merah, ia lantas saja maju, seraya berkata kepada Cupel Et Hoon, "Cun silakan tolongi orang-orang hwee." -e itu aku hendak bantui si nona. Cupel Et bersenyum, "Ia manggut-manggut, teng Hiau maju sekali, hang Keng terancam bahaya, tidak ayal lagi. Ia kirim piau yang ia hai, yang mengenai nadi kanan cula lama, tidak heran kalau pendeta itu tak peduli diagagah, Lantas saja menjerit tapi dia tidak segera rubuh Dari itu Teng Hiau kirim Piau yang kedua serta yang ketiga Kim Che Piau yang kedua Cila dapat egoskan Akan tetapi yang ketiga mengenai jidatnya Hingga dia lantas saja mandi darahlah jadi sangat gusar. Ia tinggalkan si Nona Ia hampirkan Teng Hiau untuk diserang secara kalap Karena dua-dua tangannya masih sanggup cekal sepasang tombak Song Bun Ke menampak orang, demikian garang, Teng Hiau tidak mau adu pedang Tai kekiam. selagi ia diserang, ia berkelit dengan pesat, lalu dari samping, ia kirim bacokan, ia kenakan senjatanya, hingga ujung tombak kena di babat putus. Sulas seperti kalap, ia maju terus dengan serangannya yang hebat akan tikam tenggorokan orang. Teng Hiau berkelaku awas dan gesit, ia tidak tunggu sampainya tikaman itu ia mendahului, akan membacok dari kiri, tajamnya pedangnya diserodoti di atasan tombak untuk lengan orang. Ini ada bacokan sunsuit wiyaciu atau mendorong perahu mengikuti aliran air. Lama itu benar lihai, ia masih sempat geser kakinya untuk berkelit sambil tarik pulang tangannya yang terancam bahaya itu. Lalu dari sini ia bayas memukul. Teng Hiau lekas-lekas tarik pulang pedangnya, yang ia masih halak adu dengan tombak jagak. Habis itu, kembali ia balas menikam, kepada iga kanan dari pendeta itu. Ia gunai tipu Huyanto Wilim atau burung walet terbang masuk ke dalam rimba. Cula rupanya nekat, ia tidak mau kelit, dengan tombaknya, ia menangkis seraya terusi menikam pula. Teranglah sudah ia hendak adu jiwa, untuk mereka binasa kedua. Ia ingin, selagi ujung pedang nancap di iganya, tombaknya nanti panggang dada musuh Kiang Hang Keng nampak itu ancaman bahaya, saking kaget, ia sampai menjerit Akan tetapi Teng Hiau tidak mau turut-turutan cekat, cepat luar biasa Ia tarik pulang pedangnya, untuk dipakai menyampok tombak musuh Setelah mana, Sinona mengklaimkan tampak tubuhnya berputar, lalu pedangnya dipakai membacok pula Tombaknya telah menusuk tempat kosong, karena ia gunai seluruh tenaganya, tubuh maju ke depan justru itu, bacokan pedang sampai, tidak ampun lagi, ia keluarkan jeritan hebat, ia mandi darah, tubuhnya rubuh ke banti NG hingga menerbitkan suara keras dan berisik. Hang Keng lari menghampirkan si anak muda, napasnya sengal-sengal, mukanya pucat. Teng Hiau tarik pedangnya, ia memberi honat. Jangan khawatir, Nona. Musuh telah terbinasa, kata ini anak muda. Nona, yang mengawasi wajahnya berubah dengan lantas, ia bersenyum, tetapi ia menyesali, "Kenapa mesti adu jiwa dengannya? Menampak kau menghadapi bencana, aku berkhawatir sekali. Dia sudah terluka, piau apa dia bisa bikin? Kau layani dia, coba kau kena dilukai. Apa jadinya? Bukankah itu tak ada harganya?" Teng Hiau bersenyum ketika dengar kata-kata itu. Inilah untuk kedua kalinya ia tolongi si Nona. Yang pertama adalah dahulu, ketika si Nona dikepung pahlawan-pahlawannya Soh Sian Ie. Tapi kalau dulu ia digusari, sekarang si Nona menaruh belas kasihan atas dirinya. Masih saja si Nona berdiam mengawasi ia, hingga ia perlu lekas cari kata-kata. Kau baik, Nona, kata ia. Lihat di sana, Culo O Chiam e sudah bereskan serdadu musuh. Hang Keng berpaling ke arah musuh, ke sekitarnya. Mecumang benar, tentara Boan telah dibikin kocar kacir, lari serabutan keempat penjuru. Tupo It Hoan telah mengamuk hebat tanpa ada yang bisa merintangi. Dengan begitu, Maporju dan orang-orang kampungnya pun jadi bisa berkelahi dengan hati tetap. Di kedua pihak, Pertempuran sudah sampai di akhirnya ia akan tetapi di sana, rombongan yang ketiga, pertandingan masih berlangsung di antara Liu Kiam Gim dengan Kek To pendeta lama yang menjadi pahlawan Boan kelas istimewa. Eksi. Hang Keng lantas hampir itu Poet It Hoan. Susiok Chow ada seperti malaikat saja, ia puji jago tua itu. Melihat ilmu pedang Susiok Chow baharu sekarang mataku terbuka. Poet Hoan tertawa. Budak cilik, kau bisa sekali menyenangi hati orang kata ia sambil tertawa. Lalu ia menunjuk, akan meneruskan, lihat di sana. Supeh dari Teng Hiau itu baharulah orang pandai. Jikalau kau hendak buka matamu, hayo lekas saksikan, nanti kau tak keburu. Hang Keng lantas saja menoleh. Teng Hiau pun memandang ke arah supnya. Dengan pedang cengkong kiam, Liu Qiang Jim bikin gerakan seperti Garuda berputar-putar di udara atau naga permainkan air laut. Ia bergerak sangat cepat dan tetap, ia seperti kurung kek to Wim dengan sinar pedang itu. Kiang Ek Hian sedang repot betul tatkala tahu-tahu tentara Boan yang kurung ia terpencar sendiri, lalu ia tampak seorang tua dengan pedang di tangan menyerbu menghampirkan ia, sembari berseru, Kiang Lo -o -chiam Po E. Serahkan kawanan anjing ini kepada aku si orang Shilioj dan Iain si orang itu mencerjang kerc jauh kepada tentara Boan itu. Tapi segera ia dikepung oleh Kekto Winnie Skota NG apa lawan Boan lainnya yang masing-masing kesenjatakan Toya, Golok dan Gachan, hingga cepat rupa senjata lantas mencebanjiri padanya. Ek mengawasi, akhirnya ia jadi girang sekali. Ia segera kenali Liu Kiam Pada dua puluh tahun yang lain, di Po Oteng berdua hidup sebagai sahabat, hanya sejak Kiam hidup menyendiri di Hoke Epo kedua pihak tak pernah bertemu pula dan tak salam mendengar satu dari lain, maka adalah di luar dugaan, sekarang mereka bertemu, dalam saat, saat beg ini gentinglah memang sudah lelah, maka datangnya abd-nolong itu membuat hatinya jadi sangat lega, pun terima bantuan tanpa sungkan-sungkan lagi terima kasih ia nyatakan lalu ia undurkan diri akan berikan ketika sahabat itu gantikan ia, ia sendiri lalu berbalik mengklabrak tentara imisuh, Ki yang ekhian, kek tau WLM sudah penasaran, karena sampai sekian lama, ia tak mampu rubuhkan jago buah akun itu maka sekarang menghadapi liuk Jaragim, ia jadi sangat mendengkol. Maka bersama-sama kawannya dengan sengit ia serang musuh baru. Lukyam Gim tidak mundur terhadap kepungan musuh-musuhnya, sebaliknya ia coba desak mereka musilat taike. Sip sani yang telah diperlihatkan sungguh-sungguh hingga cahaya pedang ji berkilauan menyambar-nyambar mengikuti pedangnya sendiri. Satu lawan yang memegang toya kena didesak kawannya dia ini, yang mencekal gacetan, yang berada di sebelah kiri, segera menolongi, dengan bacokannya dari belakang. Tapi Kia Mugim lagi gunai gertakan, kapan ia lihat ancaman dari belakang, dengan mendadakan ia memutar tubuh skraya menangkis dengan keras, hingga kedua senjata beradu sambil mengerbitkan suara nyaring. Kesudahannya penyerang dengan gacetan itu kaget sekali, lantaran luar dua senjatanya terlepas, terpental jauh. Selagi dia tercengang cungkong, kiam menyambar tangan kanannya, kurcuma ia egosi diri, pedang. Itu mendahului menabas kutung, hingga ia perdengarkan suara hebat, tubuhnya rubuh. Kiam Jim segera rangsek pula lawan dengan Toya itu. Dia ini kaget, hatinya gentar, kena didesak, dia jadi repot. Maka itu, Ketika toyanya disampok dan ujung pedang menyambar terus, tidak ampun lagi, dia menjerit dan rubuh, jiwanya melayang seperti kawannya barusan. Kekto WLM lompat menyerang dengan Jitgo Atongnya, tetapi Liu Qiam Jim keburu tarik pulang pedangnya, dengan begitu, jago Tai Kekun ini jadi bisa layani padanya. Segera juga Kekto WLM merasakan betul yahainya lawan, Icar Nami. ia tidak berani berlaku sembrono. Ia lantas jaga diri baik-baik, sembari berbuat demikian, ia cari ketika untuk turun tangan. Ia putar senjatanya dengan gesit untuk menghalau ancaman-ancaman pedang. Tapi ia tidak bisa berkelahi terlalu lama, ia kalah hati. Kemudian ia memikir jalan untuk angkat kaki. Kiam gim tak mengurangi rangsekannya. Dengan ini, ia tidak kasih ketika buat lawan peroleh ketika akan menyingkir dari hadapannya. Selama itu, pihak HWE telah berbalik menang di atas angin. Di pihak negeri, Ong Caiwat berlaku licik. Ia lihat pihaknya kecer, ia tidak mau tunggu datangnya bahaya untuknya. Rupanya ia memikir, kabur ada paling selamat maka diam, dia mundur, lantas ia buka langkah panjang. Hang Keng, yang berdiri didampingi dengan TCNG Hiau, lagi asyik menonton pertempurannya Liu Qiyam Jim ia dapat lihat musuh yang licin itu angkat kaki Lekas kejar dia kriaki Teng Hiau, tubuh siapapun dia tolak, itu adalah si orang jahat yang paling dulu datang Menyatroni kita dan kemudian datang pula bersama barisannya ini Teng Hiau mengerti, tanpa minta keterangan lagi, ia lompat untuk mengejar dengan satu enjotan tubuh saja, ia telah mercesat dua-tiga tumbak sembari lompat, ia rogoh kantong piaunya, hingga dilem saat, kedua beklah tangannya masing-masing sudah menggenggam riga batang. Ia mengejar terus, lalu ia ayun kedua tangannya itu, hingga bagaikan bintang-bintang berkedepan, enam buah kimchi piau menyambar ke arah si orang licik. Ong Caiwat kabur dengan disusul oleh satu kawannya, yang memegang sebatang golok, mereka berkelan lari saling susul, karena itu, Teng Hiau menyerang dengan dua tangan dengan berbarceng. Mereka itu sedang kabur, tidak berdaya terhadap enam batang senjata rahasia apapula penyerangnya adalah ini pemuda si Teng. Caiwat menjerit, ia rubuh, demikian juga kawannya. Karena ini, mereka segera kena dicanda Teng Hiau, Siapa tak kasih ampun lagi Dengan tusukan pedangnya bergantian Ia rampas jiwanya dua orang itu Demikian, sejak kabur dari Liu Chung Sebab dia tak pemah kapok Ong Caiwat menemui ajalnya di kampung orang Hue Mi, Malah dia terbinasa di tangannya murid Tai Kek Pei Tentara Boan sudah lantas kabur semua Et Hoan tidak mau kejar mereka Di situ tinggal Kek Toim yang terpaksa masih layani Liu kiam game Jago Tai Kek Pe ini libat orang sudah lelah permainan silatnya pun mulai rancu. Ia lantas tunggu ketika. Awas ia berskro. Kapan ahim seng ketika riba. Kek Tuoim tangkis satu tusukan. Dalam lelahnya, ia gunai setaker tenaganya, tapi lawan segera tank pulang pedangnya, untuk dikeraskan membabat dengan cepat sekaji. Ia terkejut tetapi ia tak sempat tarik pulang senjatanya, dan ia pun tidak keburu berkelit, maka tahu tahu. Dang Peiyah bar batang loh hingga lehernya itu putus seketika, kepalanya terlempar jatuh, tubuhnya rubuh terbanting, darahnya munkrat berhamburan. Sampai di situ, legalah semua hati orang. Penduduk Yamcoan Coc jadi sangat berduka, di antara mereka lebih banyak orang kecempuan dan anak-anak yang terbinasa dan terluka daripada orang-orang lelakinya lantas mereka urus yang luka dan kubur mayat-mayat mereka pun singkirkan mayat musuh pekerjaan mana dilakukan sampai fajar jangan berduka jangan putus asa tupu lantas menghibur pihak kita tidak terbasmi semua kita masih bisa berdaya satu dusun kita habis kita boleh berdirikan sekali dua. Ma Pocu Akur, ia lantas kasih perintah akan periksa orang-orangnya sendiri, buat dihitung jumlahnya, untuk didaftarkan, perbaiki diri. Kiang Ek Hian telah bercapai lelah, akan tetapi ia puas dengan kesudahan itu. Tapi di samping itu, ia pun berduka, karena rusaknya kampung orang W ini ada disebabkan urusannya sendiri. Apostrof. Mapocu, masukilah namaku ia berseru, ketika ia dengar orang mengasih titah untuk membuat daftar, sembari berseru demikian, ia lari kepada Mapocu, tubuhnya limbung. Belum ia sampai pada pocu itu sekonyong-konyong ia rubuh. Ia sudah berusia lanjut, ia lelah sekali, hatinya pun penasaran dan berduka, kejadian ada terlalu hebat untuknya, ia tak kuat pertahankan itu. Semua orang terkejut. Poit Hoan yang berada paling dekat, lompat menghampirkan. Ek Hian rubuh untuk terus gerak ij kaki tangannya, ia hendak bangun pula. Hang Keng lari menghampirkan, ia terus pegangi Engkong itu, untuk dikasih bangun. Tidak apa-apa, kata Ek Hian tetapi napasnya masih memburu. Susiok Chou, coba lihat Engkong, Hang Keng minta kepada Poit Hoan. Tidak apa-apa, Su Heng cuma terlalu lelah, kata Po It Hoan, habisnya ia periksa nadi orang. Akan tetapi, selagi menyahut demikian, ia ingkir dari pandangan Matu si Nona. Ia tahu, karena usianya yang tua dan terlalu banyak mengeluarkan tenaga, Ek ada seumpama lampu ice keringan minyak. Lulu karena kuat hati, ketua buah akun itu masih dapat bertahan. Po Hoan mengerti ilmu obat-obatan, di samping menghiburi Hong Keng, ia uruti saudara seperguruannya itu, untuk bikin lemah surat uratnya, ia bawa sikap seperti tidak ada bahaya mengancam. Ma Po Chu dan sejumlah orang WE yang ingat bantuannya jago Shiki yang itu, datang kerubung, untuk menanyakan, buat sekalian menghibur. Pergi kau orang bekerja mendirikan rumah, kalau tidak, di mana kita bisa meneduh, ek hian kata pada mereka itu. Poet Hoan pun kata, kita layani kiang lewung hiong, maka pocu beramai pergilah urus rumah, untuk kita mondok. Ma pocu harus dibujuki, baharu ia mau ajak orang-orangnya berlalu. Yam Cho An Chu ada tempat belukar, akan tetapi di situ orang tidak kekurangan balok dan papan. Di situ ada hutan pohon liu, yang pada 20 tahun yang lalu ditanami oleh tentaranya Choh Chong Tong. Semua orang Hwee bekerja keras, untuk tenda, mereka rampas kepunyaan tentara Boan, yang telah ditinggal pergi. Maka itu, tidak terlalu lama, Ek Hian telah dipepayang ke dalam sebuah tenda. Kau baik sekali, terima kasih, kata Ek Hian dengan lemah. Ia kata, rumah pakaian dan perabotan mereka sudah musnah terbakar, sebaiknya mereka tolong dulu diri sendiri. Long Hyong, janganlah terlalu memandang asing kepada kita, kata Mapocu Skraya linangkan air mata. Kau telah bela kita, kita semua pandang kas sebagai orang sendiri, apa artinya gubuk semacam ini? Harap Long Hyong tidak berlaku sungkan. Mendengar demikian, Ek Hian tidak berkata-kata lebih jauh. Setelah dapat beristirahat, Ek Hian jadi terlebih segar. Maka itu, ia bisa menghaturkan terima kasih kepada Liu Kiam Gim dengan siapa ia terus pasang ngomong. Liu Heng, kata ia kemudian, sambil tertawa, selama di Po o Teng, aku sebenarnya tidak puas terhadap Tai Kek Pei golongan Teng, maka adalah di luar sangkaanku, setelah aku buron, aku telah dapat pertolongan dari Sochi Dan sekarang, di saat menganam seperti ini, kau sendiri tolongi kita Liu H.C.N.G., coba kau kasih cek kenapa kau bisa datang kemari di saat tepat ini? Dan, pandang Teng Hiau, lalu ia lanjuti bagaimana dengan sute sekarang? Apakah kau telah dapat ketemui Teng Hiau? Sute itu teyah pesan aku wanti-wanti untuk kain Putranya itu. Mendengar kata-kata ini, Teng Hiau mengucurkan air mata. Matanya Kiam Gim pun menjadi merah dengan tiba-tiba. Eh, apakah artinya ini tanya Ek hian, yang heran sekali. Kiang Lo Ciam poe, panjang untik aku berceri lera, kata. Kiam Gim, sekarang baik kau beristirahat dulu, nanti aku berikan keterangan kepada kau. Ya, Su Heng, kau terlalu capai, kau tidurlah dulu, Po Hoan membujuk. Saudara Liu pun lelah, Biar ia juga beristirahat sebentar. Ek Hian ada seorang dengan banyak pengalaman, ia duga tentu ada terjadi suatu apa, akan tapi ia insyaf, ia tidak mau mendesak, dari itu, terus ia meramkan matanya. Tentu saja ia tak dapat tidur pulas, karena pikirannya terus bekerja. Teng Hiao telah lanjuti pelajaran silatnya di rumah keluarga Tan. Empat tahun lewat dengan cepat, Karchna dua saudara Tan Krikan pelajaran sungguh-sungguh, ia telah peroleh kemajuan pesat, dapat juga ilmu silat dari kedua golongan Tai Kek Pei. Untuk ia, yang kurang adalah latihan terlebih jauh. Pada suatu hari, Tai Kek Tan panggil muridnya dan kata, kau telah berhasil menggabung pelajaran kedua Tai Kek Pei, maka sekarang sudah sampai waktunya untuk kau mengembara, guna meluaskan pengalamanmu. Perhubungan kita ada bagaikan ayah dan anak saja, tak tega aku berpisah dari kau, akan tetapi aku tak bisa pegangi kau dan riak bikih kau berdiam sampai tua di sini. Bukankah kau ingin telah dan ciam poe kita yulung sian, yang telah mengembara untuk perkembangkan pelajaran tai kek pe kita? Teng Hiau memang selalu ingat Kiang Hang Keng dan juga pikirkan jayanya, benar ayahnya mencucbabkan ia minggat, tapi dasar ayah dan anak, ia tak bisa melupakan ayahnya itu, ia ingin dapat pulang, akan tengok seng ayah. Maka sekarang, mendengar kata katanya guru itu, ia jadi sangat bersyukur. Ia nyatakan suka terima baik anjurannya. Guru itu, tetapi ketika ia bersiap dan ambil selamat berpisah, ia telah kucurkan air mata. Jangan berduka, Teng Hiau, kata Tai sambil tertawa. Di dunia kita ini, tidak ada pesta tanpa penutupnya. Kau boleh berterima kasih kepadaku, yang sudi berikan pelajaran padamu, tetapi aku pun ingat kebijaksanaanmu, yang telah bersedia membeberteng tai kekun kepadaku. Namanya kita ada guru dan murid, sebenarnya kita seperti ayah dan anak, inilah kau hams mengerti. Kalau nanti kau telah sampai di rumahmu dan menemui ayahmu, sampaikan hormatku padanya. Bilang bahwa aku bersyukur yang ayahmu sudah buka rumah perguruan umum untuk sebar tai kekun. Aku sendiri barangkali akan pikir untuk teladan perbuatannya itu, melainkan satu hal aku ingin sampaikan juga, ialah supaya ayahmu Insyaf yang di kalangan rimba persilatan ada orang-orang yang tidak puas mengenai tingkah laku atau sepak terjangnya. Aku harap dia tak lebih lama lagi berdekatan sama segala hartawan dan pembesar negeri, supaya terhadap sesama kaum, dia nanti bergaul bagaikan orang sendiri. Bilang pada ayahmu, aku kagumi dia sejak lama, dari itu, berani aku memberi pesan ini terhadapnya. Jikalau nanti ada cikannya, barangkali aku sendiri akan pergi kunjungi di Adipo Oteng. Kang Hiau bersyukur untuk nasihat ini, ia janji akan sampaikan itu pada ayahnya. Ia memberi dermat lagi sekali, dengan air mata berlinang-linang, ia pamitan dan berangkat. Selama empat tahun, pengetahuannya Teng Hiau bertambah luas, terutama Tai Kek Tan telah tuturkan ia banyak hal yahwal kaum Kah Gou, tentang ilmu silatnya pelbagai kaum lainnya. Begitu berangkat dari Tan Ke Kau, Maksudnya Teng Hiau yang pertama adalah pulang ke Pulau Teng, akan sambangi ayahnya, untuk sekalian tengok Encik Lia Hiap Kiang Hang kemudian baharu pergi ke Soatang, akan kunjungi Chu Hang Teng lah masih belum pikir untuk memasuki Ho Otoan tapi ia tak bisa lupakan budi kebaikannya, ia hendak haturkan terima kasihnya. Pada suatu hari sampailah Teng Hiau di Tong dan kota ini ke yang tinggal seperjalanan beberapa hari lagi. Ketika itu di Tongciu, di mana-mana, orang bertemu dengan orang-orang yang berpelangi kuning, yang memakai ikat pinggang merah, yang bersenjatakan tombak panjang. Itulah tanda dari kaum Giyahootoan. Maka ia insyaf, betapa besar pengaruhnya kaum pecinta negara itu. Ia pun lihat, orang ada sangat akur rukun satu dengan lain, karena mana, tanpa khawatir apa-apa, ia memasuki kota seperti ia sedang pulang ke rumahnya. Akan tetapi orang-orang Giyaho Otoan heran melihat anak muda ini, sebab dia menyoren pedang, romannya gagah, sedang dia bukan perwira, bukannya anggota Giyaho Otoan, juga bukan orang dari kalangan hitam. Waktu itu, pihak Giyaho Otoan dan tentara Boan sedang bentrok satu dengan lain. Maka pemuda ini merasa curiga. Akhirnya, selaku penyelidikan, taubak peronda tegur Teng Hiau ia ya sebenarnya ada dari golongan mana. Aku sendiri tidak tahu aku ada dari golongan apa, sahut Teng Hiau sambil tertawa. Yang terang aku adalah sahabat kekal dari ketua umum ke orang Cuhang Teng. Mendengar jawaban itu, Taubak tersebut heran ia tak dapat mempercayainya. Mustahil orang semuda dia ada sahabat ketua umum mereka, maka ia majukan pula lain-lain pertanyaan -lain. mengenai Gihoh Alone. Dalam hal ini, Teng Hiau tak dapat menjawab. Apakah kau hendak memasuki gileho Otoan? Dia ditanya pula. Bukan, dia jawab. Tentu saja ia jadi dicurigai, maka akhirnya ia hendak dibawa ke pusat Gihoh Otoan untuk dihadapi kepada To atau seng Atas pertakuan ini, ia jadi tidak puas. Karena Mi, ia diterangkan, kota Tong Chiu berada dalam waktu perang, jadi perlu pemeriksaan jelas. Sampai di situ, baharu ia suka diajak ke pusat lah anggap, di pusat ia bisa omong dengan orang yang berhak. Kapan Tio yang diberitahukan datangnya si anak muda, yang sikapnya luar biasa, ia sendiri keluar untuk menyambut, karena ini, Teng Hiau suka bicara banyak dengannya. Cemuda ini terangkan bahwa ia ada putranya Teng Kiam Beng, mundnya Tai Kek Tan dan sahabatnya Chu Hang Teng, dengan siapa ia bertemu pada lima tahun yang lampau di Peoteng, bahwa ia berhasil berguru dengan Tai Kek sebab dapat surat perantaraannya Siang Kuan Kin, sahabatnya Chu Hang Teng. Tio Tek Seng heran, tetapi ia suka percaya semua keterangan itu, hanya ketika ia hendak undang si Tetaniab keduduk buat hormati dia, tiba-tiba, dari pedalaman kantor keluar seorang tua yang terus kata dengan nyaring, Tio ako, orang ini mendusta. Kasihlah aku si orang tua yang periksa padanya. Teng hiu wawasi orang itu, yang usianya kira-kira sudah cenam pulih, tubuhnya lima kaki tinggi, rambut kumisnya sudah hubanan, mukanya bersemu merah, kedua matanya tajam, hingga ia percaya, orang ada satu ahli silat. Dengan bisa keluar masuk dengan mekerdeka di kantor itu, orang ini mescada punya pengaruh, sedang sikapnya Tio terhadapnya pun ada hormat. Malah To atau Bak itu segera lulusip kemintaannya dan persilakan dia duduk. Tetapi orang itu bersikap aneh, dia tidak mau duduk, dia awasi Teng Hiau dengan tajam, ketika ia bertindak mencengkati si anak muda, sambil tertawa dingin, dia kata, kau satu bocah ada muridnya kedua golongan Tai Kek Pei. Aku sekarang tak mau omong banyak, hayo kau keluarkan kepandaianmu. Aku akan percaya kau jikalau kau mampu layani aku tiga jurus.